Seperti biasa, sempena bulan Ramadan, Persatuan Berbasikal Pahang PBP menghulur sumbangan kepada kira-kira 40 orang anak yatim rumah anak yatim Darul Izzah di Temerloh. Lebih 20 atlet lumba basikal negeri dan warga PBP turut berbuka puasa di rumah anak yatim berkenaan. Presidennya Datuk Seri Wan Amizan Wan Abdul Razak berkata, program berkenaan bertujuan meraikan dan menceriakan anak-anak yatim melibatkan atlet-atlet berbasikal bersama komuniti. Pelbagai program turut dirangka melibatkan komuniti bagi memperluas peranan persatuan ini.